Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'at ikhwah sekalian, hari ini di penghujung bulan Syawal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kalian selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakan yang lainnya. Dan semuanya agenda kita ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syawal masuk bulan Zulqa'dah, lalu bulan Zulhijjah, Muharram, dan ini merupakan bulan-bulan haram yang mana ya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengerjakan amal saleh maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seperti biasa kebiasaan orang-orang yang beriman, dia harus tetap membuat agenda-agenda untuknya bekal dia di akhirat nantinya. Kita semua ikhwah sekalian rahimakumullah diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari 24 jam, tapi ya tidak semua orang mampu menghabiskan waktunya dengan keberkahan, mampu ya menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka lalai ialah membuat agenda-agenda tersebut, sehingga ketika waktunya berlalu ya, dan waktu yang hilang tidak pernah akan kembali lagi. Maka ya, dari sini ya, dari tempat ini, dari waktu ini ya, kita harus ya, membuat agenda, karena di kemudian hari kita akan ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala akan menghabarkan apa yang kita kerjakan lama di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan ya, waktu-waktu kita gunakan, kita habiskan untuk apa? Oleh sebab itu, ketika kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sebaik mungkin. Bulan-bulan haram ya cukup panjang ke depan nantinya. Ada 3 bulan ya. Dan tentunya ya, jangan kita lewatkan begitu saja, mumpung kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di musim pandemi ini ya, banyak orang melewatkan waktunya sia-sia. Maka kita sebagai orang yang beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu kita sebaik mungkin, insyaallah kita akan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap seluruh amalan yang kita kerjakan ini diridhoinya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.